dapat shoot artis, dapat jumpa ramai tim media lain. Kita orang dah lost belah-belah ribu lah kini. Okay, selamat datang ke YouTube Kami Studio. Aku Arif dari Kami Studio. Welcome back to Live Kami. Ya, memang dah lama sebenarnya kita orang tak keluarkan sebarang content dekat Live Kami ni since beberapa bulan yang lepas. So, hari ni aku nak bagi 3 sebab Allah, tergelap pula. So, kenapa lama sangat tak upload kan content Live Kami? So, aku akan bagi 3 sebab. Kalau aku bagi 2 sebab, mungkin aku tak boleh tidur. Lama sangat. Okay, sebab pertama ialah busy. Oh, senang lah alasan ni, busy. Okay, mungkin alasan busy tu macam simple sangat. Okay, actually selepas PKP 2.0 hari tu, pada bulan 3 dan 4 kita orang dah aktif balik shoot wedding dan kita orang dapat job lain seperti shoot-shoot event yang lain. So disebabkan itu kita orang menjadi terlampau busy sampai sebab kedua, kita tak dapat nak menjadualkan YouTube punya content secara baik. Semua video kita dekat YouTube, kita orang akan buat dia punya marketing plan secara berjadual supaya kita ada target-target kita yang tertentu lah. So disebabkan itu tak dapat nak buat. So sebab yang ketiga adalah disebabkan terlalu busy pada waktu ketika itu, so aku ambil keputusan untuk hold semua konten-konten kita yang ada. Walaupun ada konten yang kita dah record, kita dah shoot bagai, tapi aku hold sampai sesuatu masa yang sesuai untuk kita aktif balik dekat YouTube nanti. So untuk video kali ni aku just nak bagi tahu. So video yang dah di shoot hari ni, ini adalah video shoot yang terakhir dekat studio ni. Wih, apa yang terakhir? Apa? Ya kot. So sebab kalau lepas ni ada konten-konten lain yang berlatar belakang kat dalam studio ni, mungkin itu adalah video-video yang kita dah shoot sebelum-sebelum ni lah. So kenapa ini adalah shoot yang terakhir? Sebab pada bulan Julai 2021 ini merupakan bulan terakhir kita beroperasi dekat sini. Ya, itulah apa yang nak disampaikan dalam video konten live kami kali ni. Itulah pengumuman dia. So ada nak explain ke? Explain eh? Boleh lah. Okay, sepanjang 9 bulan lebih kurang lah kita beroperasi kat sini, aku nak berkongsikan everything tentang apa yang berlaku sepanjang dekat sini. So kalau korang masih lagi tonton video ni, thank you very much. And kalau korang sudi nak dengar explanation aku dekat sini, stay tuned. Okay, untuk explanation aku kali ni, aku just buat secara structure sikit lah. So aku akan cerita tentang objektif, experience kita orang, discussion dan conclusion. Ya, mungkin macam report sama, tapi benda tu adalah benda yang paling senang untuk aku nak explain sebab dah ada structure yang aku dah biasa buat. So first kita pergi ke bahagian objektif. Wah, betul-betul macam pembentangan report tau. Okay, objektif pertama kita memang kita nak ada sebuah kedai. Macam aku nak ada sebuah kedai komputer and studio dalam masa yang sama. And kebetulan waktu tu aku baru berhenti kerja and dapat peluang untuk dapat sebuah kedai kat sini yang boleh dikatakan strategik. And kedai ni juga dijadikan sebagai base station untuk kita orang semua. So lepasnya kalau siapa datang daripada jauh, so diorang ada tempat untuk diorang stay. So kat situ boleh jimatkan kos lah daripada diorang nak kena book hotel bagaian. So objektif kedua, sebenarnya aku nak bantu one of kita punya team Azharul, yang mana dia telah menjalani latihan praktikal dengan aku punya company Creative Bro Solution. So itu adalah salah satu reason kenapa nak kena ada kedai, sebab kita nak merealisasikan sebuah kita nak just bagi nampak to be real lah everything kan. Kita ada, boleh ambil budak praktikal, so Zaro intern dengan kita orang, so kita ada kedai, ada everything, so benda tu nampak real lah. Boleh aku cakap macam tu? Tapi sebenarnya aku nak bantu Zaro and Zaro pun bantu kita orang. So sebabkan itulah waktu dia berpraktikal dengan kita, segala konten dekat YouTube kita menjadi semakin aktif, banyak konten kita buat. Itulah reason dia. Dan sebab yang ketiga is kita nak explore banyak lagi sebenarnya yang benda yang berkaitan dengan studio. So banyak benda yang kita dah buat dekat sini. Kita buat wall accent wall, tempat-tempat studio part apa semua kita dah buat. So itulah. So dari segi experience dekat studio ni, aku nak explain macam mana eh. Mungkin aku boleh cerita by bulan lah apa yang berlaku kan. Okay, November 2020 tak dapat rentas negeri untuk job event. So bulan 11 tu boleh dikatakan agak pisang sebab kita just start dekat dalam studio ni. Awal-awal lagi dah tercedok tu. So bulan 12, Alhamdulillah
kerana kita dah boleh merentas negeri dan segala banyak sangat job event yang short wedding, short corporate, short commission, everything macam-macam kita dapat dekat situ. So boleh dikatakan masa bulan 12 tu agak busy and packed lah sampai ke hujung tahun. Seriously, once bila dah buka je boleh rentas negeri, maksudnya boleh rentas negeri, majlis kahwin semua dah dapat dijalankan, memang time tu packed gila macam ni. So bulan 1 yang bestnya, bulan 1 sebab kita first dapat job shoot launching produk yang melibatkan artis buat pertama kalinya. Ya, yeah, mungkin job tu kalau aku cerita memang sangat best lah sebab dapat shoot artis, dapat jumpa ramai tim media lain, wartawan-wartawan, artis, dapat collab dengan tim aku yang ramai. Tapi yang sedihnya selepas betul-betul event tu 10 hari bulan, PKP 2.0 diumumkan. Ya, PKP 2.0 diumumkan dan kita orang tercedok daripada bulan 1 sampai ke bulan 2. Bayangkan 2 bulan. Dan bulan 2 tu selamat juga, macam biasa kita akan backup kembali kepada kerja-kerja komputer sebagai kita orang yang backup. Lepas tu bulan 3, ujung-ujung bulan 3 tu baru dah boleh merentas negeri balik dan semua majlis kahwin dibuka semula. So masa tu lah yang kita orang sibuk, bulan 3 tu. And then masa ke bulan 4, yes, kita orang continue job wedding, job corporate dan kita orang dah terlibat dengan event Star Vendor waktu tu cara awal-awal. Ha, waktu tu lah yang kita orang terus stop buat konten untuk YouTube. So kita orang fokus je untuk job-job tu. So sayangnya pada bulan 5 PKP 3.0 diumumkan last minute sebelum event Star Vendor yang sebenar. So dekat situ kita orang dah lost almost belah-belah ribu lah sebenarnya. So itu adalah benda yang sangat sedih. Then bulan 5 sampai bulan 6 dan bulan 7 kita tak boleh merentas negeri dan tak ada langsung sebarang event yang kita orang buat waktu tu sampai sekarang. So itu je lah 9 bulan yang aku nak cerita. Sikit je sebenarnya, tak ada apa sangat sebab yang banyaknya lebih kepada PKP. Kita orang tak dapat nak pergi mana. Tu je. Sebab itulah aku buat keputusan ini adalah bulan yang terakhir untuk kita orang. Sebab kita orang dah tak dapat nak tahan lagi lah sebenarnya. Kita orang dah tak dapat nak continue lagi. So itulah cerita dia. So itu je lah cerita dia. PKP je pun. Walaupun nampak macam 9 bulan dekat sini, tapi sebenarnya berapa bulan je yang kita orang beroperasi betul-betul. Yang selainnya lebih kepada PKP semata-mata. Datang kedai, balik kedai. So tak ada discussion, tak ada conclusion pun. Cuma aku just nak cakap, so selepas ni insyaAllah kita orang akan balik kepada YouTube and aku harap korang semua support konten-konten daripada kita orang and jumpa lepas ni secara maya je lah. Dan kita harap benda ni berakhir dan kita dapat beroperasi semula. InsyaAllah untuk tahun ni kita orang akan fokus untuk, tak tahulah nak cakap, kita tak tahu PKP ni sampai bila. Saya harap bulan tahun ni kita orang dah dapat stabilkan balik kita orang punya operasi semua dan insyaAllah by tahun depan we will come back stronger. Okay, itu saja. Thank you siapa yang tengok video ni. Bye, jangan lupa tekan button subscribe.